Ayo Bang Sarul. Iya. Serubu. Ayo Bang Sarul. Betul. Bawa masuk, Sebelumnya ada apa? Konser apa? Westlife. Ini juga. Mana ya? Mana? Istora. Jasa sampai pada hari mendekati konser, para korban sudah membayar tiket lunas beserta jasanya. Pada sampai pelaksanaan konser, para korban sudah datang ke venue karena pelaku menyampaikan pelaku sudah ada di venue, sedang menunggu panitia dan lain sebagainya. Ternyata sampai konser berlangsung pun selama 2 hari tiket tidak kunjung ada. Di situ para korban membuat laporan di untuk total korban? Untuk total korban sendiri berjumlah 19 orang dengan nilai kerugian 90 juta, hampir mencapai 100 juta. Siang-siang keberapa dilakukan? Nah, seperti yang kita dengarkan, korban melakukan beberapa kali aksi. Untuk pasal yang dikenakan 372, 378 dengan ancaman kurungan kurang lebih 4 tahun. Umur-umur terdapat Bu, izin Bu, tadi terkait pelaku sudah berapa kali melakukan aksi Bu, berapa kali Bu? Tadi informasi dari pelaku sudah melakukan aksinya itu 2 kali. Tidak hanya di Lurus, tapi juga di beberapa venue lainnya. Artinya modus pelaku ini just tip Bu ya? Iya, just tip melalui media online, di sosial media yang pelaku miliki. Pelaku dapat meyakinkan para korban bahwa bisa mendapatkan tiket. Apalagi kita ketahui animo masyarakat terhadap Korea sangat luar biasa. Modus itulah yang dimanfaatkan pelaku. Jadi kami dari pihak kepolisian memberikan himbauan kepada masyarakat untuk hendaknya jika ingin membeli tiket konser sebaiknya sangat-sangat berhati-hati. Kalaupun memang tidak mendapatkan tiketnya secara online yang dijual resmi oleh ini tiket, untuk pengadaan tiket, lebih baik pilihlah jasa yang memang benar-benar sudah kompeten. Cara mudahnya adalah mencocokkan data, karena modus pelaku antara data KTP dengan data yang ditransfer itu berbeda. Alasannya nanti bisa menggunakan bahwa itu punya saudara, punya apa dan lain sebagainya. Jadi kami minta kepada masyarakat, hendaknya ini dijadikan salah satu pembelajaran bahwa masyarakat harus sangat-sangat berhati-hati jika ingin memberi tiket konser untuk musik seperti itu. Siap. Di sini Bu, terakhir
Untuk korban dari mana saja, Bu? Untuk korban dari berbagai wilayah. Jabodetabek. Jadi ada juga yang di luar Jawa. Oh, oke. Okay. Karena kan tadi animonya. Betul, dinas kan bisa, iya. Tidak hanya dari Jakarta, tapi kan dari seluruh Indonesia. Apalagi tadi saya sampaikan, fanatik masyarakat terhadap kehadirannya artis-artis Korea ini kan sangat luar biasa. Jadi kami harapkan masyarakat sangat-sangat berhati-hati.